Lur. Nih. Seniornya lagi buka motor travel L17. Ini setara baut-baut biru ya. 27 paling. Masya Allah. Waduh. Oh, enek kuningannya juga lah. Iya. Sistemnya. Tangan masih ngerasik ya? Aduh. Iya, harap kayaknya kalau apa? Enggak, kalau ya. Oh, ini jernihnya berpiston juga. Tak kira cuma as pendek. Oh, motor swing. Di sini dosan kayak gundul pang as pendek, tapi aku tak delok jeruan nih. Terima delok barang as pendek. Ini kampas kopling kah? Bayu. Lah nek kampas entek opo tane Kang? Gagal mlaku jual lah. Mesti ya lah. Foto karo swing larut. Oh, nyut ngono lah. Larut. Jadi ada memiliki 1, 2, 3 kampas kopling. Kayak kendaraan bro, ternyata bro, tapi dia main piston. Gedor tengah ya, gedor pas tengah. Pakai L tadi loh bang. Lah sing misah kayak oli 90 karo oli hidrolik apa Kang pemisahnya? Ya itu ada tengahnya di as tengah nanti penghubungnya antara final tip sama motor ini dikasih hasil. Sip, keluar tuh. Lagi. Iya. Dikit lagi. Keluar tuh bang dah. Anunya. Oh belum. Ada. Lu sering sama-sama. Iya, polo. Masih anak sare. Nah, masih. Masih. Manggut. Bun, mana kah? Gampang. Ya, kalau
dibanding unit-unit lain. Rentan itu. Dan ulun itu kalau ke Bobo tuh mulai training dari gear spec super. Oh, sama kayak di pompa. Sama. Oh, ini masih mulus Pak Jina, makannya rata. Yang tadi hilang. Nah, berarti sama mainnya kayak pompa. Ki podo ora Kang dipasang ora Kang? Apa nih? Mulai. Lain gak kalau ae sama. Kina sama lah bentuknya, tapi beda anu. Plate-nya diambil. Plate-nya dulu. Ini. Ininya masih tebal. Luan deping ini loh. Tinggal sih yang masalah kemarinnya. Nggih, sebelah sini. Kanan. Ini yang kemakan lah ya. Jadi dia bocor kalau hitam ini sudah bocor langsung. Oli 90. Enggak rapat sih. Ini masih oli 10 nih, Pak Ji. Oli 90 di sebelah sana. Iya. Makanya jalan tadi apa pembatasnya oli hidrolik lawan oli 90 ya? Sama itu. Dia nanti ada pembatas. Pembatas oli 10. Nah, semalam yang dosan tuh ininya nah habis nah. Pendeknya, tapi sing sebelah kono enak juga lah yang ini gini. Ya. Itu kan satu as. Satu oh satu as ya, berarti ini dia. Ternyata di dalamnya sama lur. Kalau di sana dia sistem gear rotary aja tiga. Piston gak ketinggalan? Iya. Eh lain. Tuh dalamnya lur. Ini aja nanti ini kita bosok. Ada part number juga nih. Ada. Ini mungkin bocor t-shirtnya. Ya, makanya kan kalau sudah kelihatan hitam ini dia nggak nempel. Jadi nempel. Anu. Yang kena kan yang ini aja baju yang ini yang kosong. Jadi bocor dia nembus oleh lewat situ. Jadi hasilnya pun dia kembali terus. Kalau ini kawat pun. Nah. Kanan kiri mode haji kanan. Nanti kalau ini kita gosok tuh ganti kan rapat lagi nanti. Ini tiga macam ya. Ada katakan memang mau bisa atau yang bawah apa barangnya? Barangnya aja. Kita lepas ini lah satu. Hampir mirip lur. Oh, beda iki ne nek tongolane nah beda dia. Pistonnya mungkin sama tapi ini beda. Rusak kuningannya wi. Kosong. Jerune podo tuh Pak, garang ngomong. Aku nek kene roh Kang, dibae kene piston anek. Kono kan gir rotary lho. Iki motor travel, pinatrik. Oh, iki motor travel ya. Heeh, kono pinatrik. Sisteme ngene sih, Pak ya, kayak pompa ya. Nah, nek sing kono kan gir rotary kan, gir aja dia kan. Iya. Podho kaya karoan podho iki. Karo pompa. Tapi jerene dene iso beda. Iki ne beda kok bentuk ini. Iya, cuma sisteme podho. Sisteme podho pompa ya kan. Coba walian kan. Pot kah? Oh, ya bener enek iki ne coba. Berarti podo iki regone nek rusak ya kan. Iya. Iya.
motor apa namanya tadi? Motor travel. Travel ya. Motor travel. Turbonnya nyapa, Kang? Makanya dua belirang ya? Enggak, mesinnya kalau tak wirang apa. Selain dia kan model petangkup, lek-lek propos itu susah. Disik kayak enak neng Queen kan lo dandan, tapi untuk larang juga rong jutaan. Di motor travelnya. Oke, jadi itu sedikit ilmu mudah-mudahan bermanfaat. Urut-urutannya kita udah bongkarnya tadi gimana, tah harus putar videonya lagi dari awal. Thank you.